Ini adalah foto ketika aku dan teman baikku Nur ngebolang ke Curug Cilember 8 tahun yang lalu. Saat itu, sepulangnya dari sana, aku berujar sendiri dalam hati kalau aku mau datang lagi ke Cilember buat camping, bukan cuma buat explore curugnya aja. Alhamdulillah, 8 tahun kemudian, keinginan tersebut terkabulkan. Selamat datang kembali di Curug Cilember. Camping di Cilember kali ini, aku datang bersama pasukan berjumlah 11 orang, yang 5 diantaranya adalah anak-anak. Campground di Cilember terbilang kid-friendly, dan lokasinya lumayan dekat dari rumah. Tiket camping di Cilember yaitu Rp35.000 per orang. Balita masih gratis ya. Tiba di lahan yang kami sewa, kami segera mendirikan tenda. Kami menggunakan 2 tenda besar dengan kapasitas masing-masing tenda untuk 6 orang. Beruntung sekali, karena lahan yang kami sewa dekat dengan toilet dan musola. Usai tenda berdiri dan sarapan pagi, kami segera meluncur ke curug untuk main air sepuasnya. Sebagai informasi, kawasan Cilember punya 7 curug loh. Curug paling bawah bernama Curug 7, dan yang paling atas adalah Curug 1. Semangat, semangat! Semangat, semangat! Ini depannya, depannya. Ayo, Kinan! Karena membawa anak-anak, kami putuskan trekking sampai Curug 5 saja. Dan inilah landscape yang ada di Curug 5. Aliran airnya tidak terlalu deras, sehingga cukup aman untuk anak-anak. Sungainya juga tidak terlalu dalam. Jadi, anak-anak dijamin betah main-main di sini. Puas bermain air dan mengisi perut di warung yang ada di dekat curug, kami buru-buru kembali ke tenda sebelum cuaca berubah mendung dan hujan. Selain itu, kami juga pengen mengeksplor spot lainnya yang ada di Cilember. Spot pertama adalah Taman Kupu-Kupu. Area taman tidak begitu luas. Kupu-kupunya pun tidak terlalu banyak. Tapi yang pasti, jangan sentuh kupu-kupunya ya. Cukup dilihat dan dinikmati kecantikannya saja. Spot kedua adalah yang paling aku suka. Flying Fox. Seneng gak? Lagi. Prediksi kami benar. Sore hari, hujan turun cukup deras. Bersyukur, durasi hujannya cuma sebentar. Ketika malam menyapa, kami lebih banyak habiskan waktu di dalam tenda, karena udara mulai terasa dingin. Awas, awas, Izzy.
Hati-hati. Tapi kami sempat bikin api unggun dan bakar-bakar jagung loh. Jangan di kau muka silau. Wah, rambutnya kena itu. Yang kiri, yang kanan. Kok jadi pecah begitu? Itu dua apa satu, Mbak? Sebelum membongkar tenda, kami sempatkan sarapan dengan telur ceplok. Lumayanlah buat sedikit mengganjal perut. Usai sarapan, Launa masih penasaran, pengen mampir ke satu spot lagi, Taman Kelinci. Karena kemarin sore sudah keburu hujan, jadi Launa belum sempat masuk ke spot ini. Makanya, begitu tamannya sudah dibuka, Launa langsung antusias sekali pengen kemari. Kelincinya belum sarapan, jadi kasih makan dulu ya. Ambil satu, Inan ambil satu. Ya, sana. Yuk, kita kasih makan. Pegang lagi. Itu datang tuh kasih Una. Udah lihat kelinci, udah lihat monyet, udah lihat kupu-kupu, udah lihat tupai. Satu lagi kurang, tinggal satu lagi. Satu lagi nih, tinggal ngeliat burung, tapi burungnya gak ada. Kaget. Kelincinya kaget, Unanya kaget juga. Dia takut. Takut kelincinya. Kami bersebelas memang gak sempat foto bareng dengan formasi lengkap. Namun, foto-foto ala kadarnya ini mudah-mudahan bisa menggambarkan betapa kami sangat menikmati momen camping kali ini. Jadi, next vacation kemana nih kita? Ada ide? Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.